Cilacap, 27 Juli 2023. Aku masih berada dan masih setia mengawal untuk peremajaan rumahnya Mas Samsul. Oke, hari ini aku akan mereview kembali apa saja pekerjaan yang sudah dilakukan ataupun apa saja yang sudah terrealisasi di rumahnya Mas Samsul. Namun sebelum itu aku lakukan, aku mohon support dari kalian dengan cara subscribe, like, share video aku sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar aku lebih semangat lagi. Aku sudah berada kembali di rumahnya Mas Samsul, teman-teman. Langsung aja kita let's go, kita lihat perkembangan apa saja yang sudah terjadi di rumahnya Mas Samsul. Come on. Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah. Sekarang kuku macannya sudah terpasang ya di keramik-keramik itu tuh yang hitam-hitam, bisa kalian lihat. Dan ini juga keramiknya sudah dipasang juga untuk bagian area terasnya, untuk bagian bawah ya, bawah. Dan ini pijakan tangga untuk naik ke atas, Masya Allah. Nah ini lagi ngukur apa nih, kita tanya nih. Kayaknya sih buat tinggiin ini lagi nih. Selamat siang Pak De, ini lagi bikin tali apa nih Pak De? Buat bikin apa nih Pak De? Ambalan apa ya? Tambalan. Ambalan. Ambalan, ambalan itu apa ya? Tangga. Oh tangga. 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 Oh, tangga teras teman-teman, ambalan. Di sini namanya ambalan. Ini lagi diukur dulu nih tingginya. Oke Pak De, terima kasih. Oke teman-teman. Untuk kemarin hari itu bagian sebelah sana ya, yang pengurukan dari puing-puing, dan alhamdulillah hari ini sudah dilakukan pengurukan kembali untuk bagian samping sebelah sininya ya teman-teman ya. Dan di sini aku bisa lihat ini udah berjalan masih 30% lah ya. Nanti akan full ini semua urukan sampai mungkin katanya sampai ke belakang teman-teman. Kita doakan aja supaya pengurukan ini berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. Amin. Berhubung ini sudah waktunya untuk istirahat ya, jadi pekerjaan dihentikan dulu, nanti dilanjutkan kembali setelah jam istirahat selesai. Oke, ini masih dalam proses ya teman-temannya, tangganya. Untuk bagian atasnya sih sudah jadi ya teman-temannya, udah bagus, sudah rapi. Dan ini juga tadi aku baru lihat sih, ini kayaknya baru dibuat ya teman-teman ya, tapi alhamdulillah sudah rampung kayaknya, tinggal bagian bawahnya aja. Tinggal dipasang yang bagian lurus ya, seret. Alhamdulillah. Kita lanjut ke bagian dalam. Taruh bentar. Ada yang menyelip, guys. Oke, kita ke bagian dalam rumahnya. Oke. Sudah sekeliling rumah di lur ya, guys ya.
Alhamdulillah kamarnya Mas Samsul juga sudah kelar, tinggal di plester bagian sini juga sudah. Dan untuk keseluruhan ruang tamunya alhamdulillah ya teman-temannya sudah kelar. Untuk keseluruhan, bukan ruang tamu sih, keseluruhan ruangan. Oke, sudah juga, tinggal di plester aja nih aci putihnya teman-teman. Oke, kita nantikan kembali pekerjaan setelah pade-pade tukang selesai istirahat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sambil nunggu istirahat jam 1 ya teman-teman ya. Ini kita mau ajak Mail beli es krim guys. Calman yang bakal traktir nih. Cuacanya cerah guys, mantep, mateng nih tuh rambut Salman sampai berubah warna. Saking matengnya cerah main, mantap. Oke, kita sudah sampai di tempat. Bisu, kita jajan es krim dulu guys. Apa Il? Strawberry lapisan deh. Iya, iya. Smoothies. Aku ya kira lah, apa ya? Boba sundae. Boba sundae. Cepet nyampe dong. Hah? Nyampe. Oh iya. Kayak istana aja. Iya. Tambahannya ada lagi. Wis, Mbak. Tambahannya apa ya? Tambahannya satu. Ya. Saya ulang ya, Kak. Boba sundae. Mau kemana? Ada ya? Wih, Maman. Man, pantun dong, kasih dong. Ayolah. Pantun dong. Os. Tunggu dulu, nanti jadi, tunggu. Duduk. Minum. Masa berdua lo, kok gak diajak? Ya. Di sinilah yang empat lah. Dibungkus deh. Bungkus, Il. Ya. Makan di rumah. Di rumah. Iya. Mau di sini aja. Mau makan di sini apa di rumah? Hah? Rumah. Di rumah? Kamu suka es krim ya? Hei, kamu suka es krim gak, Ra? Iya. Iya, suka rasa apa? Mbah. Boom. Suka segalanya ya? Suka rasa semuanya ya? Udah. Dapat es krimnya. Kita lanjut ke rumah kembali untuk menyantapnya di rumah aja ya. Mulai es. Pilek, kamu lagi pilek loh. Minum obat nanti ya. Men. Komen. Gak tahu itu. Gerendek kanjek. Ini yang tahu komen ya guys. Ini bunga apa nih kata Salman, lavender guys. Tapi aku gak tahu itu bunga apa ya. Bunganya warnanya ini nih. Ini lavender apa bukan ya. Silakan komen di kolom komentar. Kita lagi nyari tahu nih bunga apa nih. Lihat guys. Udah minta mixu, minta es yang lain. Aduh. Emang Mail tuh sukanya minum ya es guys. Si Maman iseng aja di depak, nanti turun aja man. Oke teman-teman, ini kembali sudah pade-pade tukangnya sudah istirahat, sekarang kembali beraktivitas lagi teman-teman. Kita saksikan teman-teman ya.
Oke, teman-teman, berhubung memori aku gak cukup seperti biasa ya, aku review kembali semua yang sudah dikerjakan. Nanti aku upload dulu, nanti aku lempar, baru aku bikin video terbaru. Ini sudah mulai pengacian dari kamarnya Samsul, udah pakai semen putih, temboknya nanti akan diseluruhnya di semen ya, teman-teman ya. Oke, pengaciannya kita memakai semen putih ya, Pak De ya. Nah, ini dia. Kita pakai acian putih, teman-teman. Agar lebih cepat kering dan bisa dicat ya, Pak De ya. Oke. Oke, teman-teman. Video ini harus aku editin dikarenakan memori aku nggak cukup, jadi harus aku edit lalu harus aku upload dulu, nanti aku kosongin baru bisa kita record lagi kegiatan di sini. Oke, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan aku di video kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Sehat selalu aku doakan, berkah selalu, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, aku minta supportnya teman-teman agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten dengan cara subscribe, like, share video aku sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar aku lebih semangat lagi. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye-bye. I'm coming home.